Assalamualaikum semua. JDT menewaskan Selangor dengan keputusan 6-1. Sekaligus JDT muncul juara Piala FA 2024-2025 dan merupakan kejuaraan JDT buat kali yang keempat. Okey. Selangor nak kata defend dia orang teruk, tak adil walaupun JDT menang 6-1 sebab kalau tengok gol yang Selangor bocor, satu je gol dalam kotak penalti iaitu Arif Aiman. Tiga laginya rembatan jarak jauh, dua lagi menerusi free kick daripada Muniz. Muniz score hat-trick kan. Okey. JDT diorang mengasak di separuh masa pertama dan diorang lebih banyak dominan dalam penguasaan bola dan banyak menyerang Selangor. Selangor ni dia based on counter attack. Tetapi JDT mula momentum dalam tangan, diorang dapat kelebihan bila mendapatkan dua gol sebelum separuh masa pertama tamat sekaligus mencerahkan peluang mereka untuk jadi juara. Okey, Selangor di awal second half diorang tak putus asa. Selangor mula bermain lebih berani untuk menyerang, cuba bersaing untuk merampas bola secepat mungkin dan menyerang JDT. Dan diorang lebih berani di second half. Hasilnya diorang dapat gol. Alvin Fortes score gol tu. Tetapi malangnya Selangor, bila momentum diorang dah dapat, rentak diorang dah dapat, JDT cepat balas gol. Yang gol ketiga Bertsen tu, JDT cepat balas gol dan mendapatkan kedudukan 3-1 satu, membolehkan JDT kembali mengungguli perlawanan, rentak kelebihan ritma perlawanan terus berpihak kepada JDT. Malah kelebihan turut juga menyebelahi JDT selepas itu. Dan JDT terus mengambil kesempatan menyerang Selangor, tak bagi Selangor pegang bola, dominate the game, dan hasilnya JDT mampu lagi menambah 3 gol selepas itu dan menang dengan keputusan 6-1. Okey. Selangor ni diorang perlu perbaiki juga dari segi pertahanan sebab diorang ball watching. Diorang tak tahu cara nak menutup ruang. Diorang kurang bagus dalam cara nak shielding. Sebab tu diorang kena hasil gol jarak jauh dan juga free kick. Okey, JDT ni kita nampak dah. Diorang tahu lawan sentiasa akan cuba bermain secara compact, menutup ruang, tak banyak bagi ruang kepada player mereka. Jadi diorang cuba dapatkan gol melalui free kick, sepakkan jarak jauh, sepakkan penalti dan juga percubaan luar kotak. Malah JDT juga turut memperbagaikan passing. Cuba juga selit permainan long ball untuk cuba melepasi lawan dan kemudian akan bermain secara bertahan lawan mereka. Dan kita tengok JDT game tadi, diorang mula mencari gol selain daripada penalti selalunya. Dan juga diorang cuba dapatkan gol mesti free kick dan juga percubaan jarak jauh. Dan hasilnya 5 daripada 6 gol JDT datang daripada free kick dan juga percubaan jarak jauh. Okay. Kesimpulannya, Selangor kalah 6-1 kepada JDT. Sekaligus JDT juara PLFA 2024-2025. Selangor perlu memperbaiki juga dari segi aspek pertahanan. Terutama kali dalam bab menutup ruang, shielding dan sewaktu dengannya lah. Dan mereka juga perlu perbaiki aspek serangan. Sebab kita tengok, serangan Selangor sangat isolated sepanjang perlawanan. Connection antara winger dan pemain striker kurang. JDT menang. Tetapi diorang perlu juga memperbaiki lagi aspek terutama kali dari segi kreativiti dan juga diorang perlu perbaiki juga aspek dari segi bertahan lah. Tapi still diorang dah memperbaikikan cara mencari gol. Tu yang boleh puji JDT tadi. Tetapi still kemenangan yang bagus untuk JDT. Itu je lah nak cakap. Apapun tahniahlah JDT juara PLFA 2024-2025. Itu je lah konten kita kali ni. Kalau korang suka konten saya, boleh like, share, komen dan subscribe channel YouTube ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, 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 semangat. Assalamualaikum.